Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan channel Dapur Si Teteh. Di video kali ini saya membuat rica-rica daging. Resep untuk membuat rica-rica ini sangat beragam, begitu pula dengan cara pengolahannya. Persamaannya hanya terletak pada rasanya yang pedas. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, di sini saya siapkan 1 kg daging sapi segar. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, kunyit, jahe, ada tomat setengah buah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, ada kecap 2 saset sama lada bubuk. Selanjutnya, ini ada lengkuas, serai, salam, sama daun jeruk, garam, gula merah, sama penyedap. Langkah pertama, saya mau haluskan dulu bumbunya. Sebelum dihaluskan, saya potong-potong dulu. Ini supaya memudahkan mengulek ya. Ulek terlebih dahulu kunyit dan kemiri. Setelah halus, masukkan cabai merah, lalu ulek lagi, bawang putih, ulek lagi, dan terakhir bawang merah sama tomat. Selanjutnya, geprek lengkuas dan serainya. Langkah selanjutnya, sebelum diolah, daging direbus terlebih dahulu ya. Saya rebus sebentar saja. Kalau sudah, matikan api dan cuci kembali dagingnya. Panaskan minyak goreng. Lalu tumis bumbu. Tumis sampai bumbunya harum dan matang. Kalau sudah matang, masukkan dagingnya. Ini tadi saya cuci terlebih dahulu dagingnya ya. Masukkan air secukupnya. Masukkan garam, penyedap, sama gula merah. Lengket ya gula merahnya. Masukkan lada bubuk. Dan terakhir kecap manis. Aduk-aduk. Selanjutnya, tutup daging supaya empuk. Tunggu sampai airnya menyusut dan matang. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Sebelum airnya benar-benar menyusut, saya mau tambahkan cabai rawit utuh supaya rasanya lebih pedas.
Lalu tutup lagi sampai airnya benar-benar menyusut. Nah, ini sudah menyusut airnya. Minyak-minyaknya juga sudah keluar. Ini tandanya sudah matang ya. Matikan kompor dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Mudah bukan cara buatnya? Rica-ricanya ini rasanya pedas, manis, gurih ya. Makan pakai nasi hangat, ditambah bawang goreng dan lalapan seperti mentimun, rasanya nikmat sekali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.